dove invece questa è un'altra cosa. Problem por pain ka mujhe ingal hai por pain ka baat hai kya mas de materi apa kan ya oh iya iya yang lucu aja lah kok wajib mas oke. Get it.
berat lagi jelas. Takut. Terkait terangan anak. Sel, sel. Thank you.
banyak. Thank you.
sekalian yang saya hormati, kepada narasumber Mbak Rono, Pak Fadli, mohon kami persilakan untuk menempati tempat yang tersedia. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.00, sementara narasumber nanti jam 3 harus meninggalkan tempat. Karena itu boleh saja, toh semuanya sudah lengkap, hanya ada gangguan lampu, mungkin ini keinjek ini. Mungkin keserimpet ini, bukan yang pasti bukan sabotase. Yang paling tidak saya di pinggir offsider. Tidak. Bukan Pak Wadli. Coba lampunya diusahakan ya. Baik, kita mulai saja. Yang saya hormati para narasumber. Di sini ada Pak Fadli dari BMKG, kemudian Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini atau siang menjelang sore ini, kita semua dapat hadir bersama di tempat kami yang sederhana ini untuk kita sekedar mengabarkan kepada masyarakat terkait dengan masalah bencana, utamanya masalah mitigasi bencana. Lupa yang saya hormati pula Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Suharno yang hadir, kemudian dari perbekalan TNI saya lihat Kepala Bagian Pangan dan juga hadir. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya izinkanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir. Saya sangat tahu para narasumber ini adalah tokoh-tokoh penting. Ada yang masih aktif di lingkungan pemerintahan sehingga waktu itu sangat berarti. Bahkan Pak Rudi nanti jam 3 harus meninggalkan tempat ini karena akan ada rapat di tempat lain. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa siang ini kita melaksanakan diskusi masalah mitigasi bencana? Kebetulan saya ini dulu pernah di Basarnas, kemudian saya mendirikan media online jitunews.com yang segmennya itu sebetulnya air, pangan, dan energi. Tetapi karena memang saya dibentuk atau dilahirkan di sebuah komunitas yang membentuk menjadi orang yang katakanlah memiliki kepedulian bencana, sehingga untuk hari ini kita berbicara atau diskusi menyangkut masalah manajemen bencana, utamanya mitigasi. Kami memang melaksanakan diskusi rutin Bapak, setiap bulan sekali. Kemarin diskusi apa, tapi sekarang ini menurut saya yang paling current isu adalah masalah bencana alam. Nah, kenapa mitigasi? Saya pikir semua kita tahu bahwa sebetulnya tugas negara pemerintah ini adalah melindungi segenap bangsa. Nah, kalau kemudian melindungi segenap bangsa, kemudian kaitannya masalah penanggulangan bencana, maka esensi dari semuanya ini ada di mitigasi. Bencana atau penanggulangan bencana itu ada tiga fase atau tiga tahap. Yang pertama sebelum atau before, during, and after. Sebelum ini salah satunya mitigasi. Kalau kemudian selama terjadi bencana adalah tanggap darurat. Kemudian setelahnya ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Kalau kedua tahapan itu sudahlah tidak perlu kita bicarakan lagi karena memang sudah berjalan dengan sangat baik, terutama nyangkut masalah tanggap darurat. Yang belum sekarang ini adalah mitigasi. Bapak bisa bayangkan bencana
mulai yang akhir-akhir ini saja, mulai dari Lombok, kemudian Sulawesi Tengah, lalu kemudian yang terakhir adalah Selat Sunda, yang paling terakhir adalah Sukabumi tanah longsor. Tiga kejadian bencana itu korbannya cukup banyak. Di NTB sama Palu lebih dari 1000 orang, kemudian kemarin yang di Selat Sunda sekitar 500-an orang meninggal. Kalau kaitannya sama tugas pemerintah negara, itu sebetulnya korban yang sudah sangat banyak. Nah, di sini bagaimana peran mitigasi? Saya katakan semuanya, mohon izin bahwa semuanya, mitigasi kita ini belum berjalan dengan baik. Karena masih terjadi banyaknya korban. Kalau kemudian lagi-lagi kita kembalikan kepada tugas pemerintah negara, melindungi segenap bangsa itu artinya adalah melindungi agar masyarakat bisa terhindar dari ancaman bencana. Inilah pada siang ini pentingnya bagaimana mitigasi. Mari kita bumikan mitigasi ini untuk agar supaya kita terhindar. Ini jangan kesana. Silo ini silo. Silo. Kesana-kesana aja. Nah, mitigasi sendiri kalau tidak salah ada namanya pembangunan fisik yang selalu harus mengacu kepada kelayakan apakah bisa tidak. Kemudian yang kedua adalah penyadaran kepada masyarakat, yang ketiga dan kemampuan. Penyadaran masyarakat ini yang menurut saya nol sama lagi nol. Sama sekali tidak ini kan. Coba kita masuk gedung bertingkat atau dimanapun beda dengan Jepang. Kita kaget masuk sebuah hotel atau sebuah gedung, pasti yang pertama apabila terjadi apa-apa, Anda mau kemana. Tapi kita ini tidak pernah. Siapa yang tanggung jawab semuanya ini? Saya kira pemangku kepentingan semua. Dan ini nanti akan dijelaskan oleh para narasumber yang sudah ada di sini. Ada Mbak Rono yang sudah sangat kita kenal. Beliau sebagai ahli vulkanologi. Dia sekolah di Perancis sudah lama. Kemudian Pak Rudi sekarang menjabat sebagai kepala vulkanologi yang dulu dijabat oleh Mbak Rono. Geologi. Kemudian Pak Sadli ini mewakili BMKG. Saya kira nanti mohon ditanyakan kepada beliau bagaimana program-program mitigasi yang terkait dengan BMKG-an seperti tsunami dan sebagainya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada pembukaan ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu diskusi siang ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan semuanya. Yang saya rasa ini momentum yang sangat tepat untuk kemudian kita membicarakan soal-soal mitigasi kebencanaan. Bukan karena apa? Karena memang saya melihat diskusi di salah satu media di tanah air, Ibu Dwi Korita juga menyebutkan bahwa 100 juta orang itu terancam terpapar oleh tsunami. Nah, ini yang kemudian menurut saya perlu sekali untuk kita telaah lebih lanjut soal kemitigasiannya bagaimana. Kemudian soal-soal nanti ada soal geologinya, soal gunung api ya. Nah, itu kita ramu di sini, kemudian kita berharap bahwa nantinya itu akan menjadi sebuah kesimpulan yang baik dan kemudian nanti bisa dilanjutkan oleh para kepentingan sehingga kemitigasian kita saya rasa satu langkah depan kembali. Nah, kemudian saya ingin menyebutkan Pak Gegar Prasetya, itu salah satu periset di tanah air, itu mengatakan bahwa ancaman tsunami di Selat Sunda itu mencapai 7 meter. Bahkan periset yang sebelumnya yang membuat dianggap membuat resah itu katanya itu tsunami di Selat Sunda itu mencapai 57 meter. Gelombangnya sampai Karawang, Bekasi dan Karawang. Nah, itu apakah benar demikian atau tidak? Tapi saya rasa itu adalah warning bagi kita semua untuk tidak menganggap remeh, tidak menganggap remeh soal-soal riset-riset ilmiah yang dikeluarkan oleh ilmuwan. Bukan malah nantinya diperiksa, bukan malah nantinya dijadikan olok-olok masyarakat atau dari pemerintah sendiri yang tidak suka melihat adanya keresahan di masyarakat. Tapi itu penting buat kita semua. Terus kemudian itu kalau di Aceh itu tahun 2004 terjadi, Desember 2004
2004 itu sebenarnya BMKG katanya nih ya, nanti akan ditelaah lebih lanjut, itu 2001 itu sudah ada datanya, tapi kemudian itu mitigasi-mitigasi yang kita perlukan, bagaimana untuk yang kita sudah punya data-data itu kita ramu lebih baik sehingga tidak banyak korban jiwa yang terjadi karena adanya tsunami itu. Kalau kita lihat ancaman-ancaman tsunami kita itu kan di peta ancaman tsunami ya, atau ilmiahnya saya kurang tahu, itu bahwa Sumatera bawah ya, Sumatera bawah, kemudian ke Jawa, kemudian ke Bali, Maluku, nanti akan dielaborasi lagi oleh para pembicara kita, kemudian di Tenggara, Kalimantan, kemudian Sulawesi, Sulawesi hampir keseluruhan, beberapa yang tidak, sampai kemudian Kepulauan Maluku semuanya, itu terancam oleh adanya tsunami. Nah, kemudian apa yang kita perlukan untuk membuat mitigasi kita lebih baik? Kalau Pak Ridwan Jamaluddin di Deputi Infrastruktur Kementerian Kemenko Kemaritiman, itu kita punya tiga alat untuk mendeteksi tsunami. Yang pertama adalah seismograf ya, tidak salah. Terus kemudian buoy, kemudian alat untuk melihat pasang surut tsunami. Nah, itu tapi tidak berlaku kemarin di Palu dan di Banten kemarin, karena letak gempanya itu di darat kalau di Palu, kemudian di Banten terjadi karena vulkanologi. Nah, itu vulkanik. Nah, itu kemudian nanti akan dielaborasi oleh Badan Geologi dan Bahrono. Kemudian nanti kira-kira ada koordinasi yang kuat, akhirnya tidak terjadi ancaman-ancaman seperti itu, kita tidak terjadi kecolongan-kecolongan lagi dengan adanya mitigasi yang lebih komprehensif dan koordinasi yang lebih baik di antara kementerian-kementerian maupun lembaga, sehingga mitigasi kita lebih baik. Nah, saya ingin pertama itu ke Pak Muhammad Sadli dari Deputi Bidang Geofisika dari BMKG, untuk kira-kira ancaman-ancaman apa yang terjadi di Indonesia soal gempa dan tsunami, dan kemudian bagaimana mitigasi yang sudah dilakukan dan apa harapannya, karena BMKG pun saat ini kan pengennya ambil buoy, punya alat itu sampai 1800 kalau yang diinginkan ya, kalau tidak salah, tapi kita itu punya hanya 200 kalau tidak salah. Nah itu bagaimana? Baik, saya berikan waktu ke Pak Muhammad Sadli untuk mengelaborasi. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak pimpinan yang Pak Gitu News, para narasumber. Pertama, kami turut berbela sungkawa atas korban yang terjadi di tsunami Selat Sunda. Kemudian kami juga terima kasih atas sudah diundang ke sini. Mudah-mudahan informasi kami bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif agar tidak terjadi simpang siur gitu. Karena memang saat ada bencana, kadang-kala itu terjadi simpang siur seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita luruskan gitu. Pertama, terkait dengan BMKG, dengan adanya Undang-Undang 31 tahun 2009, itu sudah jelas BMKG itu adalah mengamanatkan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan luas jangkauannya terkait dengan meteorologi, klimatologi, dan geofisik. Geofisik di sini terkait dengan ancaman gempa bumi dan tsunami, itu sudah diatur dan sudah ada turunan, dan kami bekerja atas dasar undang-undang tersebut. Kemudian kita kilas balik kembali ke bencana tsunami Aceh tahun 2004. Waktu memang dulu itu memang peralatan masih sangat minim, sehingga apa yang ada saat itu memang sangat terbatas sekali, hanya dengan 20 sensor seismograf waktu itu yang dimiliki oleh BMKG. Dan itu pun perlu waktu yang cukup lama untuk memberikan informasi karena keterbatasan pada masa itu. Kemudian pada tahun 2001 juga memang kami juga sudah membuat peta rawan tsunami, Pak, yang disampaikan tadi Pak Moderator sudah ada itu, di mana saya daerahnya, dengan memberikan warna merah di seluruh Indonesia. Kemudian tahun 2008 ada program namanya pembangunan sistem peringatan dini tsunami yang disebut dengan INATIUS. INATIUS itu berhasil oleh karena adanya SK Menko Kesa waktu tahun 2006 yang membangun sistem memberikan informasi gempa bumi dan tsunami tahun 2006 dari SK Menko Kesa, yang mengamanatkan berbagai institusi waktu itu, kalau tidak salah ada 16 institusi. 16 institusi itu BMKG, ada BIK, jadi ada komponen struktur, ada kultur gitu. Struktur itu adalah di upstream,
sedangkan kultur itu adalah downstream. Upstream itu ada tiga institusi yang memang diberi mandat waktu itu BMKG untuk yang terkait dengan apa pengelolaan dari Inatius itu sendiri yang dibangun di BMKG, dititipkan di BMKG. Kemudian ada BPT yang memang mengembangkan buoy dan sebagainya yang ada di laut untuk mendeteksi tsunami dan parameter lainnya. Kemudian ada BIG, Badan Informasi Geospasial waktu itu Bapak Sultanal, yang memang memasang tide gauge untuk alat tersebut untuk merekonfirmasi bahwa tsunami itu betul-betul sudah terjadi dan seberapa signifikan. Itu komponen struktur. Kalau komponen kultur itu banyak sekali di situ, adalah ada BNPB, BPBD, ada pemerintah daerah, ada di situ ada LIPA, ada Kemendikbud untuk memberikan edukasi dan meneruskan informasi tersebut yang dikirim oleh BMKG yang kurang dari 5 menit saat ini untuk ke masyarakat. Dalam hal ini bagaimana untuk mengevakuasi kalau seandainya ada potensi tsunami dan bagaimana sebelum evakuasi menekan tombol sirene untuk sebagai tanda evakuasi. Itu end to end-nya dari sistem peringatan dini yang sudah dibangun sejak tahun 2008. Dan perlu kita beritahukan juga bahwa itu dibangun sebagai yang terkait, kalau hampir lebih dari 90% tsunami itu diakibatkan oleh gempa bumi tektonik. Sehingga desain dari sistem Inatius itu adalah berbasis gempa bumi tektonik. Sampai saat ini tidak pernah ada permasalahan terkait dengan kalau misalnya ada gempa besar, kemudian ada kita keluarkan peringatan dini tsunami dengan apa yang ada tersebut, tidak ada masalah gitu. Bahkan di beberapa tempat pun yang akhir ini bisa Lombok pun kita keluarkan peringatan dini, tapi itu pun tidak boleh evakuasi karena memang levelnya waspada. Kemudian apa yang terjadi di Palu, kami juga perlu informasikan di sini bahwa gempa tersebut 7.7, ada dua kali gempa gitu ya, 5.9 yang pertama, kemudian satu jam kemudian ada 7.7 yang dalam waktu 23 menit itu Palu dihantam 4 kali gempa yang skala 6. Jadi kita bisa bayangkan seperti itu. Dan waktu 7.7 itu kan keluarkan peringatan dini tsunami, bisa dilihat di log yang ada di BMKG, bisa lihat kita keluarkan peringatan dini tsunami bahwa di Palu itu levelnya adalah siaga. Siaga, level yang siaga kami keluarkan itu di atas 3 meter gitu pada saat itu. Cuma untuk merekonfirmasi data tide gauge yang ada di pantoloan di Palu itu kebetulan yang dikelola oleh BIG waktu itu adalah ada kerusakan di komunikasi sehingga tidak bisa datanya kita akses gitu. Sehingga dalam waktu beberapa lama kami akses yang ada di Mamuju. Itu adalah salah satu untuk merekonfirmasi atau data observasi sebagai referensi atau sebagai acuan kami untuk pengakhiran peringatan dini yang telah dikeluarkan dengan berdasarkan SOP. Itu yang terjadi, Pak. Kalau di Selat Sunda ini kami memantau 24 jam 7 hari. Dengan sistem Inatius tersebut 24 jam 7 hari dan semua gempa-gempa yang ada di Indonesia itu terpantau. Yang terjadi baik di atas skala 5 maupun di bawah skala 5. Kalau di bawah skala 5 itu adalah semua UPT yang di daerah regional, ada 10 regional itu yang memantau. Itu selalu kami informasikan tidak ada masalah kalau ada potensi tsunami kita keluarkan peringatan dini. Nah, yang terjadi di Selat Sunda adalah sebelum terjadi tsunami memang tidak ada gempa. Catatan di record di BMKG berdasarkan sensus yang ada tidak ada gempa yang terjadi. Tapi pada malam itu kami mengecek tide gauge yang ada di wilayah tersebut sebanyak 4 lokasi dan akhirnya kami berkesimpulan bahwa tanggal 28 malam itu kami mengadakan press conference dengan juga dengan Pak Rudi sebagai apa waktu itu ada di Manado via telepon bahwa tsunami kita sudah pastikan bahwa itu tsunami bukan yang lain gitu. Tinggal yang kita mencari waktu itu bersama-sama dengan teman-teman di Badan Ekologi dan yang lain penyebab dari tsunami itu yang waktu itu kita terus mengantisipasi bersama-sama dengan pakar-pakar yang ada. Jadi terus terang kami juga selalu berkoordinasi dengan para ahli, Pak. Ada PusGen, Pusat Studi Gempa Nasional, ada teman-teman dari perguruan tinggi dan segala macam. Kami selalu melakukan koordinasi bahkan FGD apa internal komunikasi segala macam sehingga kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Dan untuk mitigasi saya pikir saat ini kami telah melakukan sinergi yang sangat apa intens dengan teman-teman di institusi lain yang terkait dengan misalnya pemasangan alat yang saat ini kita lakukan. Karena kalau kita mau jujur, apa yang ada sistem sekarang ini adalah tsunami itu diakibatkan oleh gempa besar, gempa tektonik. Jadi itu sistem yang ada sekarang ini.
makanya bahkan di dunia pun belum ada gitu. Jepang sendiri dan yang lain itu belum punya, Pak. Jadi yang diakibatkan oleh selain gempa tektonik, jadi hampir di atas 90% itu diakibatkan oleh gempa tektonik, selebihnya itu adalah mungkin longsoran atau gunung api sebagainya, segala macam. Dan makanya para ahli Jepang juga berkoordinasi dengan kami datang ke Indonesia untuk melakukan pengecekan, observasi, penelitian untuk membangun model prediksi selain diakibatkan oleh gempa tektonik itu. Dan itulah kami sekarang ini dengan ahli-ahli Indonesia juga tengah berusaha bersinergi untuk mencari solusi yang mungkin penyebab tsunami yang bukan karena gempa tektonik. Dan itu alhamdulillah kita terus berusaha, dan baik dengan pemasangan, dengan instansi-instansi BPBD akan memasang alat bukti dan CBT. CBT itu cable base juga yang tidak terlalu jauh dari pantai. Kalau buoy kan itu kan agak jauh seperti itu. Jadi berbagai usaha dilakukan, dan yang mitigasi itu sendiri memang menurut hemat kami sangat penting sekali. Bagaimana meyakinkan masyarakat, mensosialisasikan kepada sosialisasi dan edukasi kepada publik bagaimana harus berbuat supaya tidak panik, seperti yang kita contoh misalnya disampaikan tadi Bapak yang dalam pembukaan adalah di Jepang misalnya kalau ada gempa harus berbuat bagaimana logistik segala macam. Dan memang sebagai informasi juga BMKG juga sudah membuat aplikasi mobile sudah 4 tahun yang lalu, Pak. Namanya Info BMKG, itu bisa di-download di Play Store. Nah, itu bisa di-download namanya Info BMKG, dan itu untuk membantu masyarakat untuk melakukan evakuasi mandiri. Karena berdasarkan penelitian, untuk keselamatan itu, yang paling banyak selamat itu yang mandiri itu, Pak, evakuasi mandiri. Dibandingkan dengan menunggu tugas gitu. Sehingga dengan aplikasi mobile tersebut yang sudah dibangun itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sewaktu-waktu menerima informasi yang real time, baik itu cuaca maupun gempa yang terjadi itu online semua dan real time. Dan sekiranya sudah ada potensi di situ, maka masyarakat bisa evakuasi mandiri seperti itu. Itulah adalah usaha-usaha yang kita lakukan. Kemudian di tempat lain juga ada aplikasi-aplikasi yang lain juga sama seperti itu. Dan semua itu dalam rangka untuk mitigasi. Tapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana caranya mengoptimalkan peran pemerintah daerah yang terutama. Karena yang punya masyarakat itu adalah pemerintah daerah. Bukan kami yang di pusat gitu, tapi pemerintah daerah itu bagaimana caranya ya paling tidak bisa mengalokasikan anggaran misalnya untuk edukasi, untuk pelatihan-pelatihan. Kalaupun kami di BMKG sering ada pelatihan, tapi itu pun tidak optimal karena keterbatasan-keterbatasan anggaran juga. Tapi kita lakukan, dan yang paling penting bagi kami pemerintah daerah itu memang harus terdepan dalam rangka melakukan drill atau edukasi sehingga pemahaman masyarakat itu sudah bisa lebih baik dalam menghadapi bencana. Karena bencana itu perlu ketangguhan gitu. Dengan tangguh kita tidak panik dalam ketika ada bencana dan kita paham. Yang kemudian yang berikutnya untuk mitigasi itu ya tidak kalah pentingnya adalah penataan ruang gitu. Penataan ruang, saya pikir penataan ruang itu sangat penting sekali. Kenapa orang bisa membangun sangat dekat dengan pantai gitu? Harusnya kan ada amdal ya, berapa meter dari pantai yang kita sudah tahu bahwa itu adalah rawan tsunami misalnya. Kenapa masih ada yang di tepi pantai bangunan-bangunan itu atau pabrik dan sebagainya? Sehingga memang penegakan aturan itu sangat penting sekali gitu. Sehingga itu juga salah satu mitigasi yang sangat penting gitu. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Mungkin itu saja dulu untuk sementara. Kalau ada diskusi ya kami dengan sangat untuk menerima untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Sandi. Kemudian saya ingin memberikan kesempatan untuk Pak Rudi Soender untuk memberikan paparannya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aditya penyelenggara, ya, yang saya hormati memuliakan ini adalah guru saya Pak Surono, ya. Saya hanya meneruskan saja Bapak Sadli, teman-teman, rekan-rekan wartawan semuanya. Baik. Pada kesempatan ini tentunya saya pertama menyampaikan bahwa saya dari Badan Geologi, ya. Jadi tugas fungsi dari Badan Geologi terkait nanti dengan kebencanaan ini yaitu melakukan penelitian dan pelayanan mitigasi di bidang bencana geologi. Nah, itu yang tugas pokok kita di Badan Geologi. Kami ingin share bahwa
ini yang di hadapan saya ini adalah konsep Mbah Rono, nanti Mbah Rono bisa menambahkan ya. Izinlah ini menggunakan ya. Berbicara konsep bencana, tentunya berbicara risiko. Kenapa berbicara risiko? Ya, kalau dari aspek geologi, dinamika geologi ini kan sudah berjalan kurang lebih 4,5 miliar tahun yang lalu. Itu tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita hentikan. Ya, dalam hal ini gunung api, tsunami, gempa, longsor, kan kita tidak tiap tahun tidak bisa menghentikan. Ya. Kemudian bencana ada terjadi apabila ada manusianya. Ya, mungkin kalau yang tidak ada manusianya, mau ada longsor sebesar apapun, ya tidak perlu. Dan Bapak Ibu sekalian mengetahui kalau ada kejadian longsor sajalah, longsor walaupun longsornya tidak besar, tapi ada jiwa atau nyawa yang hilang satu, pasti itu menjadi tanggung jawab yang besar. Tapi kalau longsor besar tidak ada. Dan sebaliknya, itulah menjadi sehingga bencana terjadi ada kaitannya dengan manusia. Nah, tentunya ini risikonya sebesar apa? Nah, risiko itu adalah multiply antara bahaya ya, yang mengancam, ya bahaya yang mengancamkan seperti letusan gunung api, tsunami, ya gerakan tanah, gempa, itu adalah bahaya. Dikalikan dengan adanya kerentanan. Ya, kerentanan itu adalah bisa jiwa dan bisa materi. Jadi kalau nggak ada jiwa dan materinya nol, ya risikonya menjadi nol. Nah, tentunya bagaimana menguranginya? Nah, ini kan yang dua ini adalah given. Ya. Tentunya bagaimana menguranginya? Menguranginya adalah harus meningkatkan kapasitas. Nah, salah satu kapasitasnya adalah bagaimana? Adalah mitigasi. Ya, mitigasi itu adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi risiko dari suatu ancaman bahaya. Dalam hal ini saya berbicara keterkaitan dengan kegeologian. Ya. Oleh sebab itu kami ya di Badan Geologi Kementerian ESDM telah melakukan atas dasar Permen Kementerian Menteri ESDM nomor 15 tahun 2011. Ini mungkin pejuangnya adalah Mbah Rono. Sehingga di situ kita melakukan apa tahapan-tahapan mitigasi ya, sebelum terjadi bencana ya. Sehingga kita ada strategi mitigasi bencana geologi berdasarkan peraturan Menteri ESDM nomor 15 tentang pedoman mitigasi bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami. Ini penyusunnya Pak Mbah Rono ada di samping saya, nanti kalau lebih detailnya Bapak bisa menambahkan. Lalu bagaimana strateginya mitigasi bencana di Badan Geologi Kementerian ESDM? Yaitu yang pertama, apa yang kita lakukan adalah melakukan penelitian atau kajian aspek-aspek yang menjadi bencana geologi. Aspek-aspek itu baik itu gunung api ya, gempa bumi, kita melakukan beberapa kajian ya, kemudian juga untuk longsor dan tsunami, itu kita lakukan. Hampir sudah zamannya Pak Surono sudah selesai ya, zaman Pak Surono sudah, dan sudah tersebar ya di beberapa wilayah. Saya hanya melanjutkan itu kegiatannya, karena waktu Bapak sampaikan tidak boleh ada yang bertanya dan tidak boleh menjawab belum dikerjakan. Itu dulu prinsip Mbah Rono. Sehingga apa yang penelitian itu semua kita sudah lakukan. Dan kita juga sudah mengembangkan monitoring. Contohnya khususnya untuk monitoring adalah pemantauan gunung api. Dari 127 gunung api aktif di Indonesia, ya 69 itu yang dipantau 24 jam. Ya, sejak beberapa tahun yang lalu, berapa tahun lalu, bukan hanya sekarang-sekarang ya, termasuk ya yang ada di Selat Sunda ini, anak Gunung Krakatau itu sudah kita pantau ya sejak lama ya. Dan yang
di 2018 ini kan terjadi diawali ya setiap tahun aktif ya. Nah, 2018 ini diawali pada 29 Juni itu mulai aktifnya. Nah, itu. Nah, itu penelitian monitoring ya pemantauan, kemudian kita melakukan pemetaan ya yang diharapkan mengeluarkan peta kawasan rawan bencana gunung api, peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta kawasan rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan bencana gerakan tanah. Itu sudah semuanya sudah kita lakukan dan sudah kita sampaikan semuanya kepada pemerintah daerah atau otoritas-otoritas yang menggunakannya. Itu-itu. Nah, teman-teman semua, bahwa contohnya pesisir Banten dan Lampung itu 2009 itu ya, masih ada di sini. Di 2009 itu sudah publish peta KRB tsunami, bukan hal yang baru. Sehingga ya kalau mau meeting, saya sampaikan tadi, kalau mitigasi itu data itu sudah ada. Ya, kaitannya tadi mungkin dengan tata ruang, sebenarnya kalau tata ruangnya kuat, ya berbasis bencanaan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 24 2004 itu tidak akan terjadi masalah sebenarnya. Ini masalah implementasi. Kemudian strategi yang ketiga di kita adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi, ya memang di sini sosialisasi kita punya keterbatasan. Karena lingkup dari badan geologi ini, lingkup dari kerja dari badan geologi itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Nah, ini sosialisasinya ini memang ada keterbatasan kalau langsung dari kita. Diharapkan sosialisasinya itu oleh pemerintah daerah. Kita bekerja juga, kita bekerja sama dengan BNPB, kita bersama dengan BPBD. Jadi semua data kita itu disampaikan. Ya. Konsistensi. Ya, konsistensi kita lakukan. Mungkin nanti kalau kita mengenal di Merapi ya, yang enggak kasih contohnya, Merapi itu sekarang itu dalam beberapa di mulai awal tahun 2018 karena sudah kelihatan sudah badannya sudah hangat-hangat ya, kita lakukan terus secara intensif kerjasama dengan masyarakat karena kapasitas dari mitigasi ini, kapasitas yang harus ditinggikan adalah kapasitas masyarakat, para kelompok masyarakat maupun lembaga-lembaga non pemerintah lainnya di wilayah Merapi itu sudah terbangun dengan baik. Ya, mudah-mudahan kalau ini mudah-mudahan juga tidak, kalau ada kejadian letusan itu bisa terhindar itu dari si gunung. Nah, juga sekarang itu kita juga masuk kepada wilayah pendidikan. Kita melakukan dengan guru-guru geografi baik SD apa SMP, SD, guru-guru SD, DSD sebagai sebagian besar mulai diberikan sosialisasi. Ya, diharapkan dengan edukasi seperti itu ya semua mengerti. Kan kalau untuk mitigasi itu sebenarnya yang pertama kan kita itu tinggal di mana. Ya. Kalau kemarin saja para yang kejadian ini kita yang masih hangat ini kejadian Selat Sunda ya di Carita ataupun Tanjung Lesung, para wisatawan itu mengetahui saja kita itu harus ada di mana. Kan korban itu masyarakat dan wisatawan. Di kita, ya, jangankan wisatawan, masyarakat pun agak kurang diberi pengertian, mungkin kurang juga diberi pengertian, mungkin juga tidak mau mengerti mengenai sistem kebencanaan. Jadi masyarakat pun harus tahu, dia tuh tinggal di wilayah yang seperti apa. Indonesia itu sangat luas, ya, hampir seluruhnya daerah bencana, ya, tapi di antara daerah bencana itu pasti ada yang Tuhan memberikan jalan, ada yang amannya, ya. Masyarakat pun harus tahu. Apalagi pendatang turis yang kemarin wisatawan-wisatawan itu, dia itu datang kemana?
dan harus kemana kalau ada apa-apa. Nah, di kita ini memang belum terbiasa, Pak Sadli ya, kalau mau seminar di hotel ada safety briefing. Tapi kalau kita datang ke wilayah daerah wisata, yang menurut Mbah Rono itu memang daerah wisata, daerah indah-indah itu cukup daerah berbahaya gitu Pak ya. Ya, memang daerah yang memiliki bencana itu dicirikan oleh yang indah-indah. Tapi di kita itu nggak pernah ada safety briefing bagi tamu. Apalagi safety briefing, tapi safety briefing itu kalau seminar saja. Ya, ya. Mungkin nanti itu sebagai bagian dari kita. Ya. Kemudian saya ceritakan sekali mengenai kejadian di Selat Sunda. Kejadian di Selat Sunda, saya tegaskan bahwa sejak Juni, ya Juni-Juli, Gunung Anak Krakatau itu memang sudah aktif, ya. Bukan hanya tanggal 22 saja. Bahkan catatan teman-teman kami di pos pengamat itu, yang besar itu sudah ada, ya, yang terjadi pada bulan September-Oktober. Ya, September-Oktober. Jadi yang tanggal 22 itu bukan suatu hal yang terbesar. Ya. Makanya kita, ya kita, bagi kami, kami ini ya, mungkin berbeda pandangan, bisa berbeda pandangan dengan Pak Sadli, bagi kami itu Anak Krakatau itu sebenarnya lagi tidak bisa disalahkan dia, ya, benar-benar. Ya. Jadi di September Oktober itu yang besar. Kemudian ada kejadian 22 Desember. Nah, apalagi yang lebih besar? Tanggal 26-27 itu, ya, dari elevasi 338 tinggi Gunung Anak Krakatau, tersisa elevasi sekitar 110. Berapa itu yang hilang? Tanggal 26-27 itu tidak ada tsunami. Hilangnya kemana? Gak mungkin kan ngapung kan? Hilangnya pasti ke bawah. Nah, jadi itu kami pantau. Jadi kami sesuai dengan tupoksinya, kalau gunung api itu sudah menjadi tanggung jawab kita, ya, tentu saja. Makanya sekarang juga, sekarang banyak bertanya-tanya, katanya intensitasnya turun, tapi statusnya masih siaga. Kenapa? Karena masih ada lontaran di radius sekitar 5 km. Jadi siaga itu bukan untuk tsunami, tapi untuk gunung api, ya, menghindari supaya tidak ada orang masuk ke dalam radius itu. Ya, tadi dua hari ini, tadi pagi-pagi juga ada letusan, ya, sampai ketinggian 2000, ya pasti itu ada lontaran. Nah, untuk menghindari itu. Itu yang sangat terjadi. Jadi untuk gunung api, salah satu mitigasi kami adalah memang kita sudah punya pengamat yang jumlahnya, pengamatnya saja yang tinggal di pos itu jumlahnya sudah lebih dari 200 orang yang bekerja 24 jam. Jadi cukup intensif. Peralatan yang kita miliki, ya, khususnya di gunung-gunung yang memiliki ancaman yang besar, karena sekitar 4,5 juta, ya, mungkin juga sekarang udah 5 juta lah ya. Ya, saya mengutip dulu waktu Mbak Rono itu, 4,5 juta penduduk masyarakat kita itu terancam oleh letusan gunung api. Tadi Pak Sandi, ada berapa juta yang terancam oleh tsunami. Ya. Itulah memang tugas kita, itu menyelamatkan. Tugas kita memberikan ketenangan kepada masyarakat. Ya, sehingga melalui berbagai informasi, baik melalui media maupun melalui lembaga-lembaga sosial atau pemerintah daerah, itu selalu memberikan ketenangan supaya tidak panik, ya. Kita sudah bekerja sama dengan otoritas, sehingga kalau ada apa-apa nanti informasi itu dari otoritas sendiri, gitu. Kemudian pun kita ini produk guru saya juga, ada sistem informasi kebencanaan yang melalui web. Jadi bisa aplikasinya di download di Google Play, yang namanya Magma Indonesia.
PSI ya, untuk vulkanologi survei yang ada di Bandung. Jadi saya kira itu ya yang terkait dengan menjadi tugas fungsi dari Badan Geologi Kementerian ESDM terkait dengan mitigasi bencana. Tentunya kalau bencana ini saya sangat perlu memperhatikan bahwa bencana itu tidak bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh satu sektor saja. Bencana itu perlu satu sinergi antar sektor. Ya, kami sudah melakukan begitu dengan awal kami dengan BMKG, dengan BNPB, dengan BPBD, ya, dengan sektor-sektor lain bila sudah terjadi dalam masa tanggap darurat. Ya, jadi kata kuncinya adalah sinergi sektor itu adalah menjadi penting. Sering disampaikan bahwa tata ruang menjadi tulang punggung daripada mitigasi bencana. Betul. Tata ruang adalah bagian depan, ya, garda dari mitigasi bencana. Nah, hanya yang memang sudah didukung oleh regulasi, ya, Undang-Undang 24 maupun Undang-Undang 26, Undang-Undang Tata Ruang. Itu sudah mendukung bahwa bencana menjadi satu pertimbangan pokok dalam suatu penata ruang. Namun kita akui implementasi dan law enforcement-nya yang masih kurang, sehingga ya selalu bila ada bencana masih ada korban. Saya kira kami semua sudah terus ya tidak berhenti-hentinya melakukan, baik melakukan sosialisasi, edukasi, teman-teman media juga membantunya, ya para LSM juga membantunya, ya dihampiri semua tempat. Tapi dari kejadian itu masih mengorbankan jiwa, masih mengorbankan materi. Saya kira itu lebih lengkapnya nanti kita dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembicara kita yang ketiga adalah Mbah Rono. Ya, saya rasa teman-teman sudah pada tahu kuncennya Gunung Api. Nah, tapi saya ingin bertanya dulu, kita kan di Indonesia ini, itu kan di Ring of Fire ya, ada 67 gunung api yang aktif kalau tidak salah. 69 tepatnya. Yang aktif. Oh, 127, oke. Okay. Nah, kemudian ini ancamannya itu seperti apa, Pak? Mbah Rono kan selalu bilang bahwa ya letupan-letupan kecil kan malah indah, gunung seperti wanita yang kalau diam itu cantik lah, tapi kalau marah ini kan udah kita nggak ada yang berani lah. Nah, saya ingin ke Mbah Rono untuk mengelaborasi itu semua, ancaman, terus kemudian yang di air itu apakah berpotensi tsunami dan daerah mana saja, mungkin Mbah Rono bisa menjelaskan lebih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih panitia penyelenggara diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati rekan-rekan wartawan dan yang lainnya, suatu kehormatan bagi saya bisa bicara di sini. Suara saya agak habis gitu karena saya makan berapa televisi sejak tanggal 23. Begini, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif, atau sekitar 13% gunung api di dunia itu ada di Indonesia. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas itu waktu masih kecil itu sebelum pinter gambar pasti ada gambar dua gunung dan mataharinya. Pernah gambar gitu kan? Ya, ya karena orang tua kita ini memberikan pelajaran itu komunikasinya komunikasi visual yang mudah diterima oleh sensori kita. Dan yang senang nonton wayang apapun juga pasti diawali, diakhiri dan disekat oleh setiap adegan oleh gunung. Dan tumpeng kita pun bukan segitiga terbalik, tetapi juga seperti gunung seperti itu. Ya kan, wanita pun bagi saya adalah bagikan gunung begitu indah, memberikan segala sumber, tapi jangan dekati waktu sedang marah, pasti dapat punggung biasanya begitulah. Ya. Saya biasanya begitu dapat punggung. Tapi begini, kenapa? Tidak punya duit ya, alasan itu selalu ada. Ya. Tapi sekali lagi, mitigasi bencana itu adalah
mudah diucapkan. Identifikasi tingkat ancamannya dan siapkan masyarakatnya. Identifikasi tingkat ancamannya termasuk dalam penelitian. Mitigasi tanpa penelitian itu saya sering sekali saya katakan, walaupun mungkin bosan bapak-bapak ibu-ibu mendengar, mitigasi tanpa penelitian itu gagal sudah pasti hasil kebetulan. Terus ini, kemudian siapkan masyarakat untuk mengantisipasi, termasuknya di situ adalah tata cara pendidikan pelatihan untuk mengantisipasi mungkin lari atau dan sebagainya, kemudian tata ruang yang benar dan sebagainya, itu salah satunya. Jadi kalau misalnya saya minta kepada pemerintah, saya punya 120 gunung api. Saya minta alat satu gunung misalnya 5 alat seismik, 3 deformasi dan sebagainya. Pasti saya akan dijawab, saya punya uang, kamu sudah gila ya. Uang kita itu enggak sebanyak itu. Masih ada prioritas-prioritas lain. Oleh karena itu perlu suatu penelitian. Kenapa gunung api Merapi itu tingkat monitoringnya tidak sama dengan Gunung Marapi di Sumatera Barat? Karena tingkat ancamannya berbeda. Dari mana kita tahu? Ya dari penyelidikan itu. Kenapa Gunung Agung itu harus dipantau dengan baik? Informasinya salah saja, wisata di Indonesia yang mayoritas ke Bali itu diblok habis. Tingkat kerugiannya bukan karena mati, tetapi secara ekonomi bisa lumpuh Bali itu. Yang hidupnya hanya mengandungkan apa, wisata, di mana wisata bisa terganggu dengan informasi-informasi yang tidak tepat dan cepat. Nah, oleh karena itu waktu malam itu terjadi tsunami dan isunya adalah, kebetulan teman saya sedang di Pantai Carita. Dia tanya, "Mbah, ini tsunami. Saya cari-cari informasi dari BMKG tidak ada. Yang ada adalah Twitter bahwa itu adalah pasang naik." Ya tak forward ya teman saya. Setelah malam itu, "Mbah, ini sudah banyak yang rusak begini." Itu tsunami, tapi jangan teriak-teriak karena yang punya kewenangan menginformasikan masalah tsunami belum mengumumkan. Nanti Anda dikira menyebar hoax. Tetapi kalau hantamannya seperti itu udah tsunami. Lu nyikir aja deh. Kalau lu rumah kamu di Cianjur, ya pulang aja lah. Saya lebih baik seperti itu. Nah, kemudian berkembang lah ini letusan Gunung Anak Krakatau dan sebagainya. Saya kaget. Saya dulu pernah ngurus Anak Krakatau, lu sekarang seperti dikriminalisasi gitu loh. Karena dari hasil penelitian apapun, Gunung Anak Krakatau itu seperti anak muda. Dia harus banyak bergerak supaya kuat, tinggi, dan besar. Anak Krakatau sedang membangun tubuhnya supaya tinggi dan semok. Kalau nggak meletus-meletus, dari mana tumbuh dia? Gunung kan tidak seperti tumbuhan gitu. Tumbuh sendiri gitu. Harus dengan letusannya dibangun badannya, dibangun ketinggiannya. Dan letusan sehebat apapun juga, Anak Krakatau itu kecil kemungkinan, bahkan dapat dikesampingkan, bisa menimbulkan tsunami. Tsunami terkait dengan, ini sudah pelajaran mungkin tingkat-tingkat dasar masalah di geologian maupun kebencanaan. Tsunami disebabkan oleh apa? Oleh gempa bumi, oleh longsoran, oleh letusan gunung api. Terkait dengan gunung api, itu bisa letusannya. Bisa karena awan panas yang volumenya besar masuk ke dalam laut tiba-tiba menjadi tsunami, kemudian longsoran tubuh gunung api. Begitu banyak orang mengatakan ini letusan, saya bikin laporan ke seorang Menko, ini bukan, ini longsoran. Kenapa? Kalau Anak Krakatau menimbulkan tsunami, letusannya di dasar Jakarta ini dengar, abunya juga kemana-mana. Awan panas bukan karakternya, Anak Krakatau itu menghasilkan awan panas yang begitu dahsyat. Yang sudah diteliti dan saya punya keyakinan itu benar adalah tsunami di Selat Sunda itu disebabkan oleh longsoran tubuh Anak Krakatau. Dan penelitian ini itu sudah dimuat di jurnal internasional tahun 2012. Nah, biasanya kalau saya mantau gunung api untuk mitigasi ini berdasarkan penelitian-penelitian itu, apakah ini harus saya teliti? Apakah ini harus saya pantau dengan ketat? Nah, untuk Anak Krakatau, memang saya bilang ke teman-teman dulu, waktu saya masih aktif, jangan pernah
alat di anak Krakatau itu mati. Walaupun sering mati, karena apa? Kejatuhan letusan. Lu ya nggak apa-apa, selama itu nggak dicuri orang. Ganti lagi aja. Atau cadangan ada di pulau lain. Kenapa? Nggak boleh mati. Dua pulau, Sumatera Selatan dan Banten, itu tempat wisata. Vital strategis. Terus kemudian bergeser sedikit, Cilegon adalah industri strategis. Ini adalah wilayah yang vital dan strategis, tidak boleh lengah anak Krakatau. Anak Krakatau, anak Krakatau. Badan geologi itu memantau anak Krakatau adalah untuk mengetahui tingkat letusan dan ancamannya. Jadi bahaya primer letusannya, bukan tingkat longsornya. Bukan tingkat longsornya. Kecuali longsor itu direkli ke masyarakat dan sebagainya, itu ada mitigasi tanah longsor. Tetapi bukan yang ada di anak Krakatau. Itu yang harus kami luruskannya. Ya kan? Jadi saya agak sedikit ini ya, saya bukan enggak akan bela siapapun. Saya outsider udah. Badan geologi adalah masa lalu saya. Ya BMKG adalah teman-teman saya semua gitu kan. Tidak ada harus yang di mencari kesalahan siapapun. Ke depan ini harus bagaimana? Ini kita bicara nyawa loh. Kita bicara nyawa. Alam itu jujur. Mari kita hadapi dengan kejujuran. Memang sekolah itu kadang-kadang modal kita untuk berkelit. Modal kita cari alasan. Agar supaya alasan itu masuk akal. Tetapi mari kita berbicara dengan jujur. Misalnya, ini daerah vital strategis ini harus ditanya, pemerintah itu masang pemantauan Gunung Anak Krakatau enggak? Kita tanya juga, pemerintah itu dengan vital strategis ini memasang tsunami early warning system tidak? Itu harus dijawab. Harus dijawab dengan jujur, kalau ada masyarakat harus berbuat apa? Kan subjeknya masyarakat. Kalau tidak ada, masyarakat harus berbuat seperti apa? Nah ini, bukan saya tidak akan mencari kesalahan siapapun. Badan geologi punya tugas fungsi sendiri, BMKG punya tugas fungsi sendiri. Saya sebagai rakyat, ya, melihat secara jernih apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya secara baik dan benar. Itu saja. Mari kita bicara alam dengan jujur. Karena alam tidak pernah pura-pura. Kalau gempa bumi ya gempa bumi beneran, tidak pura-pura gempa bumi. Kalau tidak gempa bumi ya tidak gempa bumi beneran. Ya kan? Jadi Krakatau akan, anak Krakatau akan bilang, dari dulu banyak orang melihat saya bahwa potensi tsunami yang ada di Selat Sunda adalah longsoran tubuh saya, bukan karena letusan saya. Pasti anak Krakatau mengatakan seperti itu secara jujur. Dan itu didengar oleh teman-teman. Salah satu adalah teman saya di Perancis, Kelvin Kelvun. Kemudian satu lagi, Onto Wirjo dari Indonesia, yang meneliti tsunami di Selat Sunda yang disebabkan oleh longsoran anak Krakatau. Dan itu sudah publish tahun 2012. Jadi anak Krakatau sudah menjawab. Jangan ada diskusi lagi, jangan beli judul tsunami di Selat Sunda disebabkan oleh letusan anak Krakatau. Apa ada letusannya lebih besar dibanding dengan sebelum jelang tsunami anak Krakatau? Ada. Oh, anak Krakatau boleh katakan dari 1927. Mungkin statistiknya lebih banyak meletusnya daripada diamnya. Pernah meletus satu tahun lebih, nggak ada masalah apa-apa. Baik-baik aja. Ya nakal-nakal dikit, wah anak kecil lah, biarin aja. Biar sehat ya. Ya. Bahkan saya pernah, saya bawa wartawan ke sana. Keliling siangnya. Malamnya saya bikin nonton anak Krakatau. Di pulau sedekatnya Krakatau. Bikin film. Saya minta ini publikasikan dan iklankan. Silakan nonton anak Krakatau sedang meletus. Seperti waktu terjadi letusan Agung, saya ditelepon oleh Pak Luhut, ini panik masyarakat. Pak, itu Bupati Karangasem suruh bikin iklan.
suruh nonton gunung, letusan gunung agung, ya kan, yang mengeluarkan api. Itu tidak ada, ya kan? Strombolian keluar api itu semalam suntuk wartawan. Salah satunya yang masih ingat, yang dulu ikut saya, adalah Mbak Kris Natalia. Semalaman wartawan melihat. Bahkan ada yang mengucapkan terima kasih kan wartawan foto yang memang bisa jual fotonya, terima kasih banyak dapat rezeki gitu. Dan itu harus menjadi tontonan, ya kan? Dan kita punya 127 gunung api aktif di dunia, paling banyak di dunia kita. Terus kita bertakut-takut dengan itu, mau wayangan aja pakai gunung kok tontonannya. Ya janganlah, asalkan kita tahu bagaimana bersikap. Gunung api kan ada sebelum kita ada, anggap itu sebagai tuan rumah, kita tamunya. Tentunya harus punya sopan santun dong, masuk ke rumah orang gitu kan. Izin mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya kan. Kan itu aja. Jadi anak Krakatau itu baik-baik saja gitu ya. Kemudian longsor, apakah masih ada longsoran lagi menimbulkan tsunami? Potensi kan ada, 0-100%. Tapi kalau sudah longsor segitu banyak, apakah ya masih gitu loh? Apakah masih? Ya kan? Wirawiri kesana kemari, buang gondor-gondor pesawat itu, waduh pasti gawat, masyarakat tambah panik ini kan. Ya, jadi yakinkan bahwa sudah longsor sekian. Yang tadi sudah katakan Pak Rudi, itu sudah semakin pendek. Waktu itu juga tidak tsunami, sekarang udah longsor begitu. Atau apakah masih ada lagi? Mari kita berpikir secara jujur ya. Saya kira anak Krakatau juga letusannya bukan hanya kemarin saja besar, tapi pernah besar lebih dari itu. Dan baik-baik saja. Tolong please jangan kriminalisasi anak Krakatau. Saya mengambil judul yang agak sedikit populer yang selama ini sering kita dengar, kriminalisasi. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Rono. Kemudian saya ini ada kedatangan tamu dari anggota DPR Komisi 5 Pak Rendy Lamajido. Nah, saya ingin ke Pak Rendy bertanya bahwa kira-kira ini kan BMKG juga butuh anggaran, terus kemudian badan-badan lain tentang kemitigasian ini kan perlu didukung atau disupport dari rakyat melalui perwakilannya di DPR. Tapi ini kan kejadian terus berlanjut, terus kemudian bencana itu kan tidak butuh dengan soal-soal administrasi maupun soal politik. Tiba-tiba terjadi bencana. Nah, dukungan apa sih dari DPR ini terhadap kemitigasian bencana di tanah air? Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian dan selamat siang. Menjawab pertanyaan adik saya tadi bahwa memang kami DPR itu sangat concern ya terhadap persoalan BMKG ini. Sehingga di tahun 2006 kami akhirnya memisahkan BMKG ini menjadi satu badan sendiri. Dan ini di tahun 2007 kalau tidak salah kami mensupply hampir 7 triliun dana untuk pembelian peralatan. Memang di era sekarang kita lihat BMKG ini memang saya tidak tahu persis kenapa sampai terjadi penurunan katanya ya, menurut informasi yang kami terima dari teman-teman BMKG, peralatan yang kami beli di tahun 2007 itu sudah banyak yang keluar, sudah banyak yang sudah harus diganti. Sehingga kemarin kami rapat dengan teman-teman BMKG, kami sepakat Komisi 5 hampir seluruh untuk meminta kepada pemerintah tidak memotong dana BMKG ini, dan kami meminta kepada pemerintah untuk segera menambah dana di tahun 2019 nanti. Nah, ini yang kita minta pada itu, dan insya Allah saya sudah bertemu dengan beberapa menteri, salah satunya Ibu Menteri Keuangan. Menteri menyatakan bahwa siap membantu sepanjang penggunaan itu benar-benar dipergunakan untuk mendeteksi terhadap segala sesuatu yang menyangkut masalah fenomena alam. Saya kira ini yang menurut saya kami
teman-teman di DPR ini sangat sangat konsen mendukung mendukung daripada teman-teman BMKG ini sendiri. Saya kurang tahu ya, memang maaf ya, saya sampai geram ya gitu melihat. Karena kejadian ini kan di daerah saya sendiri. Di Palu itu kejadiannya tsunami itu bukan karena kesalahan, tapi ini ada satu kekeliruan. Bahwa begitu terjadi gempa, dalam kurun waktu kurang lebih 5 menit, ada pernyataan BMKG yang menuju bahwa tsunami sudah berlalu. Gak ada kejadian. 2 menit setelah itu, tiba-tiba air naik. Nah, ini yang akhirnya saya minta pada saat teman-teman BMKG kepada ibu, kepala BMKG untuk mempertanggungjawabkan, dan sudah dijawab. Sudah dijawab di dalam rapat khusus. Ya, rapat khusus memang kami mengundang teman-teman BMKG. Saya sengaja memang tidak hadir, karena saya pada saat itu emosi. Jujur saja, karena penuh emosi. Saya sengaja tidak hadir waktu itu karena kalau saya hadir, mungkin pikiran saya tidak jernih lagi. Tapi saya kasih tahu teman-teman, tolonglah diminta kepada kepala BMKG, teman-teman BMKG, apa yang terjadi sebenarnya dengan kejadian ini. Ternyata memang alatnya sudah, ya menurut teman-teman BMKG, harus diganti. Nah, ini yang menurut saya, mungkin terlambat disampaikan oleh teman-teman BMKG kepada kami, sehingga kami pun akhirnya nanti sudah kejadian baru terungkap bahwa sebenarnya ini alat yang namanya tsunami alarm system ini sudah tidak sepekah waktu dia baru gitu. Begitu informasi yang kami terima. Baik, silakan Pak. Saat ini tadi ada ingin klarifikasi sedikit, tapi sedikit saja Pak ya. Nanti karena kita mau ke audiens, baru kemudian nanti ada tanggapan dari masing-masing. Ya, terima kasih. Saya cuma sedikit saja, rekan kami Pak Rendy. Pada dasarnya kami di BMKG sebenarnya alatnya itu terus kita remajakan, Pak. Jadi tidak berarti keterbatasan anggaran itu kami tidur gitu ya. Kami bekerja 24 jam 7 hari. Silakan datang ke BMKG, lihat operational room di sana. Itu bekerja 24 jam 7 hari. Memang sensor yang ada sekarang ini 175 seismograf yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi itu sudah 10 tahun lebih dan ada permajaan dan pengembangan. Kami di APBN mungkin pemeliharaan ada penghematan itu karena memang kondisi negara dalam keadaan memang uang memang agak sulit. Tapi kami menggunakan apa yang kami istilahkan OPM, Other People Money. Kami bekerja sama dengan JICA Jepang, kami dapatkan grant bantuan 20 broadband seismograf, kemudian 70 giga akselerograf, dan kami juga dapat bantuan hibah 200 intensity meter, Pak. Itulah yang kita pakai untuk meremajakan yang rusak, kita cabut, kita ganti yang baru gitu. Tapi pengembangan pelan gitu. Karena itu tadi sudah 10 tahun lebih kan seperti itu. Inatius itu dibangun tahun 2008. Jadi sudah 10 tahun, masuk 10 tahun. Tapi itu perjalanan yang kami lakukan. APBN juga kami ada, tapi itu tadi menambah alat, konsekuensinya adalah menambah pemeliharaan. Kami dapat hibah banyak, tapi kalau tidak bisa dipelihara itu kan masalah juga gitu. Sehingga kami memakai strategi clustering. Ada ring 1, ring 2, ring 3, yang mana alat-alat di ring 1 itu kami jamin tidak akan off gitu. Karena kita ingin kerapatan jaringan gitu. Kalau kita mau buka-bukaan, Jepang saja yang wilayahnya 1/5 dari Indonesia itu punya sensor seismograf 1200, Pak, Bapak Ibu sekalian. Indonesia yang 5 kali lebih luas dari Jepang sampai saat ini, kalau mau jujur, kita baru punya 175 seismograf. Target 2019 200. Dan kita sudah punya plan ke depan, rancangan untuk penguatan dan pengembangan Inatius itu, kita sudah plan ke depan, kita akan targetkan dalam 3 tahun, 4 tahun itu kalau disetujui, itu kita buat di situ sampai 1000, sampai 800 sampai 1000. Kenapa kita buat seperti itu? Karena memang kita ingin merapatkan jaringan. Dan kami juga koordinasi dengan teman-teman di tempat lain, badan geologi, BIG, segala macam, sehingga
apa yang ada di instansi tersebut bisa kita berkolaborasi dalam satu jaringan gitu, sehingga data-data itu tersebut bisa kita dapatkan. Contoh misalnya Tight Gates, itu kan punyanya Big Badan Informasi Geospasial. Kami merekonfirmasi tsunami sudah terjadi, kemudian dasar pengakhiran dari peringatan dini itu dari data observasi. Itu kita lihat dari Tight Gates gitu. Kalau sudah tidak signifikan di situ, maka kami dalam waktu beberapa saat sesuai dengan SOP kami melakukan pengakhiran. Yang berikutnya, yang mungkin yang terakhir ini saya sampaikan, bahwa apa yang ada di BMKG tersebut adalah milik NKRI, Sistem Peringatan Dini Tsunami dan Informasi Gempa Bumi. Itu melayani seluruh nasional kita dengan dukungan dengan institusi lain, baik dari upstream maupun downstream. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, bahwa itu juga kami juga dipercaya untuk melayani ASEAN. Kalau ada terjadi gempa bumi di ASEAN, negara ASEAN atau apa, kami mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kemudian yang ketiga, secara regional, secara global dunia, 28 negara Indian Ocean telah mempercayakan pada 3 negara sebagai tsunami service provider, India, Australia, dan Indonesia. Dan itu kami direview dengan ada KPI yang ketat gitu. Jadi apa yang ada di Indonesia ini yang kebetulan di BMKG itu dipercaya internasional gitu. Ada semacam KPI, ada review. Jadi kalau yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa apa yang dibangun di BMKG saat ini yang itu milik pemerintah Indonesia, kejadian tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi tektonik, itu desain awalnya seperti itu. Kenapa? Karena memang di dunia ini hampir semua negara yang membangun sistem INATIUS, itu peringatan dini tsunami berbasis gempa bumi tektonik, karena memang 90% lebih itu penyebabnya gempa bumi seperti itu. Untuk sekarang ini kita berkonsolidasi dengan tempat lain, institusi lain, negara lain untuk membangun model, sehingga selain gempa tektonik kita sudah bisa mendeteksi. Itu yang paling penting yang perlu kami sampaikan di sini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian saya ingin ke audiens, saya memberikan kesempatan kepada 3 penanya dari wartawan maupun publik. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan kesempatan untuk penanggap Pak Suharno, Maijen Purnawirawan Suharno, kebetulan juga sedikit concern terhadap kebencanaan soal mitigasi. Tapi sedikit saja Pak ya, karena saya moderator jadi saya harus berani memerintah. Sedikit saja, kemudian nanti penanya kemudian ditanggapi oleh para narasumber. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mitigasi menghubungkan antara alam, manusia, dan barang. Bapak-bapak sudah ahli urusan menerjemahkan alam, ada BMKG, geologi, dan para pakarnya. Kemudian bagaimana kita manusia menanggapinya? Ini sudah bersama-sama, ada dari DPR sehingga ada anggarannya dan menyuarakan rakyat. Mungkin teman-teman wartawan di sini ingin cepat mendapatkan petunjuk, seperti kalau ada bencana baru bagaimana. Ini yang minimal meminimalis lah. Saya berikan contoh seorang sahabat saya ketika tsunami di Aceh. Tapi karena militer dia sudah siap. Bagaimana dia melihat ketika air itu surut, orang pada ngambilin ikan, kemudian dia bilang, ayo cepat nanti sebentar lagi air naik. Dia sendiri tidak pergi, Pak. Ada tembok, ada besi. Dia ingin melihat bagaimana air itu menghantam tembok, dia pegangan besi, air berlalu, dia sudah tidak kuat, napasnya dilepas. Ternyata tidak mati. Jadi yang berbahaya di tsunami kira-kira hantaman depannya, setelah badannya ini tidak. Ini kesadaran yang seperti inilah mungkin bagaimana disosialisasikan. Seperti halnya kalau saya dengan Pak Marsikal Daryatmo ini naik kapal Latgab, orang pada lengah, nggak mau saya pakai baju pelampung. Kalau saya sebelum saya tidur, saya pakai baju pelampung yang pakai busa, Pak. Kalau pelampungnya pesawat, kalau kecoblos bisa tenggelam. Kalau ada busanya, enggak. Sehingga saya lebih baik menjaga diri lah. Cara-cara sederhana inilah yang kemungkinan mari kita rundingkan bersama. Demikian,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya memberikan kesempatan untuk tiga orang puan nanya untuk kepada. Silakan dari sini satu, kemudian situ satu, kemudian ini ibu satu. Jadi ibu dulu deh, satu, dua, tiga. Setelah itu tidak saya buka lagi kesempatan, nanti langsung ditanggapin. Karena nanti doorstop saja ya biar lebih puas. Baik, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina dari Suara Konsumen Indonesia. Yang saya ingin tanyakan sejauh mana kinerja BMKG, karena saya lihat adanya tsunami-tsunami ini berkesinambungan dan nggak ada peringatan. Tsunami terbesar kan di waktu itu tsunami terbesar terjadi, kemudian dilanjutkan tsunami-tsunami berikutnya. Nggak ada sama sekali sosialisasi ataupun peringatan-peringatan. Apakah karena alat-alat ini adanya pembiaran dari pemerintah sehingga alat ini yang sudah 10 tahun yang Bapak bilang tadi 175 alat ini kurang berfungsi karena sudah termakan usia. Apakah ada pergantian? Dan selanjutnya sosialisasi ke masyarakat bagaimana dari BMKG? Supaya tsunami berikutnya kan ada pemberitahuan dari BMKG. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba bertanya ke Mbah Rono. Ya tadi, nama saya Agusto Sulistyo dari tabayun.co.id. Tadi sudah disampaikan menurut ilmu yang dimiliki oleh Mbah Rono bahwa tsunami yang terjadi di Banten adalah akibat dari longsoran anak Gunung Krakatau. Namun saya dari kacamata jurnalistik juga saya ingin menanyakan, karena juga ini ada beberapa informasi yang berkembang dari salah satu tokoh nasional. Tadi sudah disampaikan bahwa itu sudah pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu, namun baik-baik saja. Apakah ini ada pengaruhnya dengan pengerukan pasir di Banten yang digunakan untuk pulau reklamasi di DKI, dan juga pengerukan pasir di pantai Banten untuk kepentingan reklamasi di Banten Serang yang sekarang sedang berjalan. Mohon penjelasan kan agar supaya tidak menjadi simpang siur di perbastian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Republika. Mau tanya, dari tadi kan baik BMKG, BNPB, dan PVMBG kan banyak mengutarakan soal pentingnya tata kelola ruang wilayah di suatu pemerintahan gitu ya. Kita melihat sendiri banyak wilayah-wilayah yang justru rawan bencana, kayak di Lembang itu puncak, dan itu banyak banyak rumah-rumah dan pemukiman di sana gitu. Terus dari lembaga-lembaga tersebut, upayanya seperti apa supaya pemerintah menuruti hal tersebut? Soalnya kita lihat pemerintah ini nggak nurut gitu sama imbauan yang dikeluarin oleh lembaga-lembaga tersebut gitu, soalnya dihiraukan gitu. Dan kedua, ada nggak sih skema dari suatu saat nanti ada skema bahwa ketika terjadi bencana di lokasi yang sebenarnya rawan bencana, ada tanggung jawab pemerintah di sana, karena izin ini kan dari pemerintah. Lalu di sana dibangun rumah, ada korban, harusnya pemerintah bisa disalahkan gitu. Ada sesuatu yang mungkin ada pemerintah ada salahnya gitu di sana. Terima kasih banyak. Baik, mungkin saya yang terakhir aja ini Pak Rizky yang terkait dengan tata ruang, Pak ya. Otoritas penyusunan tata ruang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan PP itu adalah dalam bentuk RT/RW yang disahkan oleh dalam bentuk perda yang disahkan oleh legislatif daerah. Nah, sejauh mana kita bisa masuk ke sana? Nah, ini yang memang kita itu di sisi penyiapan data tematiknya. Nah,
di sisi penyiapan data tematiknya, sehingga apabila mereka menggunakan memanfaatkan data tematik yang kita pakai dan strik ke situ, itu mungkin tidak akan dibangun seperti itu, Pak. Nah, kemudian apalagi apabila mereka membawa kita sebagai tim teknis, kita akan memberikan arahan, karena tim teknis ini boleh dikatakan boleh pakai boleh enggak gitu di dalam penyusunan tata ruang, ya. Jadi ini kuncinya adalah dalam proses penyusunan tata ruang, jadi ya, tata ruangnya. Kemudian yang skema terkait di wilayah yang sudah diberi izin, ya, saya itu mengenai pemerintahan perizin saya kurang tahu, belum bisa menjawab apakah bisa komplain, ya, karena di daerah diizinkan di daerah itu. Yang komplainnya siapa aja saya juga nggak tahu. Apakah pemiliknya yang ngebangun di situ yang komplainnya atau yang di luar yang komplainnya? Karena kalau dalam suatu kegiatan besar sebenarnya kalau kita strict pada law enforcement itu ada analisis dampak lingkungan mestinya. Ya, di situ adalah filternya kalau itu jalan dengan baik. Saya kira itu mungkin dari saya langsung. Baik, Pak Agus. Kalau penambangan pasir di Pantai Banten kaitannya dengan longsor tubuh anak Krakatau, saya kira jauh ayam dari panggang itu. Enggak mateng-mateng itu batunya, kan. Hubungannya sih ada-ada aja kalau diurut-urut, kalau kita panggil tukang urut diurut-urut mungkin ada, tetapi secara ilmiah itu enggak nyambung lah gitu ya, enggak nyambung. Karena begini, berdasarkan hasil penelitian longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau adalah suatu keniscayaan yang secara alamiah harus pasti terjadi. Karena apa? Kemungkinan besar terjadi, saya katakan. Karena tubuhnya si anaknya ini sebagian di tubuh ibunya yang sudah lapuk, yang sudah lama, tahun 1883 itu meletus, dan kemudian ada suatu patahan yang memang melewati itu, ya kan? Oleh karena itu bahwa penelitian yang dimuat di Inggris itu adalah model tsunami di Selat Sunda yang disebabkan oleh longsoran tubuh Gunung Api Krakatau yang 2012 muncul. Andaikan penelitian ini menjadi suatu dasar strategi mitigasi bencana tsunami, mungkin sistem peringatan dininya yang juga dikomentari oleh beberapa orang asing, ya kan, sekalipun tidak menggunakan buoy yang mahal dan tidak ada seismik yang hebat dan GPS yang mampu di Anak Krakatau, semuanya buoy itu sudah menerima tsunami di Selat Sunda akibat longsoran tersebut. Saya ngomong begini karena saya sering melakukan bagaimana memantau gunung api ini, ya saya lihat bagaimana penelitian yang dulu untuk memasang strategi. Saya ibarat mau perang, saya harus tahu dulu musuh saya seperti apa gitu ya. Jangan saya membawa meriam, musuh saya cuma bawa keris gitu loh. Jadi harus ada dasarnya itu sehingga saya bisa menggunakan peralatan. Saya ngiri juga kalau sering juga sana karena anak buah saya sekolah di sana gitu kan. Kepala pos gunung api itu profesor Sakurajima, kepala pos gunung api Sakurajima itu profesor. Untuk satu gunung lebih dari 5 doktor berupa S2 gitu ya. Nah di Indonesia ini mungkin 5 gunung satu doktor aja gak ada itu. Ya kita gak bisa berhenti itu saja. Saya dulu sanggup menjadi kepala PVMBG ya harus bisa saya gunakan itu. Jangan sampai ya suatu saat nanti nenek moyang kita dulu, bagaimana saya bisa mengalahkan Belanda, mereka pakai bedil, kita cuma pakai bambu runcing, kan begitu. Begitu sanggup saya harus lakukan dengan jalan apapun, ya kan. Ya pandai harus, tapi pandai-pandai itu perlu, ya kan? Kalau masalah dana itu dari dulu lah, ya kan, sedikit cukup banyak kurang lah, saya katakan begitu. Ya sedikit kita atur strategi mana yang paling penting. Kita pilih gunung api mana yang kira-kira resiko, kalau meletus resiko bencananya tinggi.
bukan bencana, tapi isunya saja bisa memancing hal yang kurang nyaman gitu. Bisa Merapi, Agung saya katakan. Ya. Terus Pak Rizky itu, begini masalah tata ruang. Ya saya menambahkan dari Bapak Kepala Badan Geologi, pengalaman saya dulu beginilah ya. Kalau ditanya, likuifaksi itu di Palu itu sudah ada belum penyidikannya? Sudah, tahun berapa? Tahun 2012. Kadang-kadang kan saya dulu masih tanda tangan rekomendasi. Tidak, kita rekomendasikan begini-gini. Kalau tidak diperlukan mendadak oleh pemerintah daerah, ya jarang dipakai itu. Kan rekomendasi itu kadang-kadang seperti apa ya, peringatan dalam rokok itu, bungkus rokok. Rokok dapat mengganggu janin, impoten dan sebagainya. Kalau merokok saja ya, ya sudah gitu loh. Kan dibungkus rokok tidak disebutkan dilarang merokok. Jadi ada seperti itu. Tapi misalnya rekomendasi terjadi longsor di Badan Geologi sampai sekarang masih ada. Tanya Pak Rudi kalau menurut saya ada tanggap darurat. Misalnya, oh daerah ini tidak layak huni lagi. Biasanya minta daerah mana yang layak huni. Kita selidiki, oh ini daerah yang aman. Kita tunjukkan rekomendasi itu biasanya langsung dipakai. Tapi kalau yang penelitian-penelitian itu belum ya, belum optimal. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Ya kan? Ya seperti ya peringatan rokok aja. Jadi memang harus ada upaya paksa gitu ya. Ya kan? Saya tidak tahu kalau Badan Geologi saya kira sampai sekarang tidak punya ya. Tidak punya upaya paksa kan? Enggak punya. Enggak punya kewenangan untuk itu. Ya kan? Penyelidiki ya selidiki. Sudah ya ini gitu loh. Jadi saya kira itu ya. Jadi jangan salahkan, saya tidak tahu ya. Tidak ada hubungannya lah, bukan berarti saya apa setuju dengan penambangan pasir di Banten dan sebagainya. Tidak ada kaitannya dengan penambangan pasir di Banten dengan longsoran di Anak Krakatau. Karena itu ada suatu potensi besar terjadi longsor tubuh Anak Krakatau di suatu saat. Demikian, terima kasih. Kemudian saya ingin ke Pak Randy ya. Tadi kan ingin mengklarifikasi sedikit. Silakan Pak, kemudian nanti dia tutup oleh BMKG. Baik. Terima kasih. Saya ingin meluruskan ya masalah bencana yang ada di Indonesia ini. Jujur saja saya adalah pelaku dalam pembuatan undang-undang tentang bencana ini. Dan saya disekolahkan UNDP ke tiga negara. Menurut saya persoalan bencana di Indonesia ini yang kita hikup-pikup ini kegagalan BNPB sebenarnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jujur saya sampaikan, saya melahirkan undang-undang ini berharap banyak sebenarnya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini untuk mengantisipasi. Ada tiga fungsi pokok, tugas pokok dari BNPB, yaitu pertama mitigasi yang biasa disebut sebelum bencana, setelah itu bencana, dan pasca bencana. Di mana titik lemahnya? Kalau saya melihat, di mana titik lemahnya? Saya tidak melihat adanya koordinasi yang kondusif antara BNPB nasional yang dengan BNPB daerah. Lima kali kejadian ini setelah Aceh, ya mulai dari Padang, Bengkulu, terus kita masuk ke Lombok, Palu. Ya, saya tidak menemukan adanya semacam ya seperti program sistematis yang dilakukan oleh teman-teman BNPB ini sendiri. Seharusnya amanah undang-undang itu yang menyatakan bahwa yang memanage persoalan-persoalan bencana ini adalah BNPB. Di mana dia melakukan suatu manajemen ya, sebelum bencana dan sesudah bencana. Pada saat sebelum bencana itu mitigasi namanya. Di sinilah koordinasi yang akurat teman-teman BNPB ini dengan teman-teman BMKG, dengan teman-teman Badan Meteorologi, dengan pakar-pakar. Di sinilah seperti di Italia. Saya ditarik penuh dengan rawan bencana gunung vulkanik juga, tapi mereka mampu manage dalam satu auditorium yang luas. Mereka bisa melihat bahwa inilah gunung A mulai berulah, inilah gunung B. Dalam satu ruangan yang besar
semua gunung berapi itu terdeteksi dalam satu ruangan itu. Harusnya ini dilakukan oleh BNPB. Apalagi koordinasi dengan BMKG. Apa yang dikoordinasikan termasuk tadi saran dari teman kita. Bagaimana melakukan minimalisasi? Saya belum melihat BNPB ini melakukan sosialisasi terhadap keadaan darurat. Seperti memberikan pelajaran terhadap anak sekolah. Bagaimana supaya pada waktu air naik diperiksa terentang cara bagus seperti di Jepang. Ya, anak-anak sekolah kalau sudah diajarin begitu terjadi tsunami, jangan panik kalau air pasang naik. Tenang aja, kepala di atas. Ini diajarin. Banyak sekali sosialisasi tentang bencana ini tidak dilakukan oleh teman-teman BNPB. Saya sudah sampaikan sama Bapak Presiden waktu di Palu. Saya ngomong langsung, Pak, ini kegagalan BNPB untuk sekian kali ini. Ambil alih. Saya sampaikan sama Bapak Presiden, ambil alih. Ini baru awal loh. Belum berbicara pada saat bencananya, nauzubillah lagi, lebih parah. Ini lebih parah lagi, kenapa? Rupanya masyarakat tidak pernah diajar bagaimana melakukan evakuasi. Tidak pernah. Tidak ada, mana uang untuk BNPB ini? Padahal harus ada sosialisasinya. Ini di daerah saya, di Palu. Kenapa mereka lari terpencar-pencar? Tidak ada sosialisasi rupanya. Saya marah kepada teman-teman BNPB daerah. Apakah Anda tidak pernah melakukan evakuasi? Melakukan sosialisasi evakuasi? Belum pernah, Pak. Coba. Pantas saja begitu terjadi bencana, ya banyak yang meninggal. Karena bingung sendiri. Belum menghindari gempa, pada saat gempa terjadi, berlindung di tiga sudut. Itu kan ada. Belum pada saat air pasang naik tsunami, seperti yang sampaikan tadi Bapak ini. Ya bagus sekali. Bagaimana supaya pasangan pertama itu harus menghindari. Saya kira ini yang harus BNPB aja diajarin. Ini baru bicara soal mitigasi bencana. Kita lihat pasca bencana tidak ada yang selesai nih BNPB 2. Tidak ada yang selesai. Sekarang di Palu, ini kita ambil contoh di Palu. Mulai lagi bingung dengan situasi dengan hunian tidak tetap ini Untara. Ya kemarin ditangkap. Ya kita lihat inilah kejadian. Menurut saya, kalau ada teman-teman BNPB sana, saya bisa mencakap Anda gagal. Saya bertempur 6 bulan loh, terserah. Bertempur 6 bulan menggolkan undang-undang bencana ini dengan pemerintah pada saat itu. Kenapa? Pemerintah nggak mau ada badan. Pemerintah pada saat itu mau supaya ini tetap dikendalikan oleh Menteri Sosial. Saya yang sudah di sekolahkan oleh NDP bahwa di dunia ini ada tiga disaster management, kan? Ya ada tiga management disaster, yaitu office disaster management, head office dengan sentral. Nah kalau ini kita lakukan, ya pasti harus lepas ini dari kebijakan pemerintah. Harus ada badan. Ini bertempur, jangan Anda bilang ini tidak mau pada saat itu. Tetap mau dikendalikan oleh 6 bulan tertunggak. Akhirnya alhamdulillah. Ya pada saat itu Bapak Presiden SBY kita ketemu langsung menjelaskan bahwa kalau ini tidak dikendalikan oleh satu badan, jangan bermimpi badan penanggulangan bencana kita yang namanya disaster management ini bisa menjadi satu disaster management yang bisa tampil ke depan. Nah, tengah sekarang juga masalah sistemnya ini membingungkan. Apakah kita pakai sistem disaster management office? No. Apakah kita pakai disaster management head of yang namanya pusat pengendalian? No. Ini bingung. Nah, ini saja belum ada. Ya, sayangnya BNPB ini ada di Komisi 8. Kalau dia ada di komisi saya, komisi 5, waktu sudah lama saya cerca. Sistem manajemennya saja, ini tidak jelas.
dia mengacu ke mana? Apakah sistem manajemen ke office? Ya, apakah sistem di satu manajemen ke center? Saya nggak tahu, tidak tahu dia mengacu ke mana. Tapi kalau saya lihat dia membentuk barang, dia berarti membawa ke office. Jadi di satu manajemen office ada kantor-kantor di kabupaten. Tapi pengendaliannya ini tidak seperti yang namanya di satu manajemen office. Ini masih manajemen yang dilakukan di satu manajemen office center. Jadi ini saja persoalan manajemen yang dilakukan oleh teman-teman BNPB masih kurang, ya saya jadi tidak ngerti. Padahal kalau ini akurat, ya saya kira teman-teman dari meteorologi, teman-teman dari pakar-pakar geologi, pakar-pakar, semua pakar-pakar cendekiawan universitas diundang. Seperti kata-kata teman-teman tadi, bahwa sebenarnya bencana ini kalau diminimalisasi bagus, selesai, tidak ada masalah. Dan kita harus meminimalisasi apa yang terjadi. Saya kira itu, ini ada pemahaman. Yang kedua, pemahaman yang keliru, mohon maaf ya. Saya marah sekali dengan teman BNPB. Apa marahnya? Tolong kata bantuan itu tidak ada lagi. Saya memberikan bantuan kepada korban ini, tidak ada itu. Yang ada adalah hak dan kewajiban saudara-saudaraku, tidak ada. Saya bertarung itu, 2 tahun saya bertarung undang-undang ini. Kenapa? Kalau kata bantu itu boleh saya bantu, boleh tidak. Ya, saya mau bantu orang korban, Pak. Tapi itu hak. Apa haknya? Setiap bencana yang terjadi, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan keinginan itu, terutama sandang dan pangan. Dia punya hak. Kewajiban di mana? Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama sandang dan pangan. Itu undang-undang yang ada sekarang. Jadi kalau ada BNPB menyatakan bahwa itu sudah bantu, Pak, saya tutup mulutnya. Tutup mulutmu itu. Jangan pakai mainstream lama ini. Dalam bencana itu tidak ada kata bantu. Yang adalah hak dan kewajiban. Hak masyarakat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, terutama sandang dan pangan. Kewajiban pemerintah untuk memberikan apa yang menjadi keperluan dari masyarakat sesuai dengan sandang dan pangan. Itu 2 saja yang diutamakan, yaitu makanan, tempat tinggal, dan selimut. Itu dulu. Jadi tidak ada lagi bilang saya memberikan bantuan ini, bantuan tidak ada itu. Udah dulu itu, dengan lahirnya undang-undang bencana, kata bantuan kepada orang yang terkena bencana itu sebenarnya tidak boleh lagi melekat di teman-teman BNPB ini. Yang adalah kewajibannya untuk memberikan apa yang diperlukan oleh teman-teman yang masyarakat yang kena bencana. Saya kira 2 ini yang saya ingin meluruskan. 2 tahun loh saya godok ini undangan. Saya sampai disekolahkan di UNDP. Disekolahkan di UNDP ke 3 negara. Ya, untuk mempelajari tentang persoalan disaster management ini. Saya kira itu saja. Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Pada kesempatan ini, Ibu Lina ya. Ibu Lina itu mungkin saya bisa luruskan sedikit bahwa kalau terkait dengan kinerja, saya tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa setelah tsunami Aceh, Indonesia membangun apa yang disebut Indonesia Tsunami Warning System. Sistem itu untuk memberikan informasi gempa bumi dan potensi, peringatan potensi tsunami bila ada. Itu kebetulan diamanatkan kepada BMKG. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 terkait dengan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Itu semua sudah diatur di situ, Ibu bisa baca, bisa di-download di mana gitu. Kita coba lihat sistem itu dibangun berbasis gempa bumi tektonik, Bu. Saya sudah sampaikan dari pertama bahwa sistem itu direview oleh berbasis internasional. SOP kami juga internasional sama karena kita jadi TSP. Tsunami Service Provider untuk melayani Indian Ocean 28 negara, negara ASEAN dan nasional. Semua tsunami yang berbasis gempa tektonik sampai saat ini belum ada masalah gitu. Kalau misalnya ada gempa yang besar, ada potensi tsunami, pasti kami mengeluarkan peringatan dini. Contoh misalnya di Palu. Di Palu itu kan ada didahului oleh gempa besar. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami karena ada gempa besar 7.7. dengan dangkal dan berada di pesisir di Sirenja di situ waktu itu. Nah, kami mengeluarkan peringatan dini bahwa di daerah Palu status siaga.
peringatan dini tsunami-nya 3 meter ke atas. Kemudian di tempat lain ada yang status masih waspada, yang agak jauh. Nah, masalahnya sekarang terjadi longsoran di Teluk Palu itu. Sehingga longsoran itulah yang menyebabkan ketinggian tsunami sampai 9 meter gitu ya di situ. Nah, yang terjadi pada saat terjadi tersebut, alat tide gauge milik Badan Informasi Geospasial yang ada di Pantoloan yang saya ucapkan, yang saya sampaikan tadi itu lagi off gitu pada saat itu, karena memang gempanya itu 7.7 sangat besar sekali. Elektrik off, komunikasi off. Orang di dalam sendiri tidak bisa berkomunikasi, apalagi keluar gitu. Saya punya keluarga banyak di Palu dan antara keluarga pun susah berkomunikasi, apalagi di luar gitu. Dan saya sudah cek bahwa informasi peringatan dini BMKG memasang alat-alat di seluruh BPBD seluruh Indonesia, apa yang disebut dengan WIRS DVD, Warning Receiving System. Jadi semua BPBD yang ada di tersebar di Indonesia sudah terpasang alat untuk menerima informasi peringatan dari BMKG. Dan pada saat itu kalau ada potensi tsunami, maka kewajiban dari pemerintah daerah untuk melakukan evakuasi dengan menekan tombol sirine. Jadi perintah evakuasi itu otoritas pemerintah daerah, bukan kami gitu. Tapi kalau kami tidak mengirim informasi, maka kami yang salah gitu. Nah, pada saat chaos terjadi di Palu, saya sudah menginformasikan juga bahwa jangankan mau melihat monitor, kan lagi off gitu. Sirine didengkapi dengan baterai yang bisa 30 menit tahan kalau electric off. Petugas di situ pun jangankan mau mengurus alat, lari pak, sudah chaos. Keluarganya juga korban, rumahnya roboh segala macam. Jadi memang itu seperti yang terjadi pak. Bukan artinya itu manusiawi lah seperti itu. Tapi peringatan ini keluar. Kalau disampaikan bahwa setelah kami mengakhirkan peringatan ini kemudian ada tsunami, itu salah itu pak. Ada video yang bukti bahwa tsunami itu terjadi di Palu itu sore bukan maghrib pak. Itu. Jadi kami tahu semua karena kami punya orang di lapangan, kami punya kantor di sana, kami punya observer, sehingga kami tahu kapan harus pengakhiran peringatan dini. Karena kita sudah keluarkan peringatan dini, maka kita berkewajiban untuk mengakhiri sesuai SOP dan untuk memudahkan para badan SAR untuk masuk untuk memberikan itu. Jadi setelah kami pengakhiran itu tidak ada tsunami, jadi sudah terjadi tsunami sebelumnya. Karena makanya kita lihat data observasi tide gauge di Mamuju yang memang aktif waktu itu punya milik BIG, itu ketinggian tsunami di situ 16 cm. Sudah tidak signifikan, sehingga secara SOP kita bisa segera untuk melakukan pengakhiran. Karena ada SOP, itu yang membuat dengan data observasi itu. Ya terlepas dari itu kami, kemudian yang di Selat Sunda memang diakibatkan oleh longsoran tadi, memang sistem yang ada sekarang itu, jangankan di Indonesia, di dunia pun belum ada yang sistem peringatan dini yang diakibatkan oleh non-tektonik gitu. Maka justru itu para pakar-pakar dunia itu datang ke Indonesia beramai-ramai internasional untuk survei, untuk membangun model selain tektonik itu tadi penyebab tsunami itu. Kami pun ikut di situ dengan pakar-pakar kita yang banyak pakar tsunami, kita sama-sama koordinasi. Tolonglah kita buat model yang kira-kira kalau selain gempa tektonik. Dan mudah-mudahan mohon doa dari bapak ibu sekalian, mudah-mudahan bisa terlaksana secepat mungkin, karena di Jepang pun kalau dilanda oleh longsor, dia tidak akan mengeluarkan peringatan dini tsunami. Justru itu kenapa kami tidak mengeluarkan peringatan dini, karena tidak ada gempa bumi pada saat terjadi di Selat Sunda itu. Kami hanya berbasis tide gauge, ada 4 lokasi yang menunjukkan bahwa itu tsunami. Dan kami sudah press conference pada malam itu bahwa kita yakini bahwa tsunami terjadi. Penyebabnya apa? Longsoran itulah yang dikaji oleh para ahli yang dari Badan Geologi seperti itu. Kemudian yang mengenai tata ruang tadi pak, terus terang aja di Palu itu kami juga BMKG ikut dalam tim untuk tata ruang huntap dan huntar seperti itu. Dan terus terang saja mungkin kami BMKG agak keras gitu. Kami sendiri juga beberapa waktu lalu belum menandatangani apa yang dikeluarkan tata ruang tersebut, karena kami tidak setuju. Kami ingin adalah keselamatan yang utama. Kalau memang di situ memang rawan, ya kita memang harus katakan rawan gitu. Karena kita tahu pendapat ahli tahun 1980 namanya Profesor Katili, mungkin Bapak-Bapak sudah kenal, sudah mengingatkan contoh di Palu itu, kota Palu itu tidak layak untuk jadi ibu kota. Karena di lembah Palu itu sangat berbahaya. Secara tektonik masih ada seismic gap di situ. Seismic gap maksudnya apa? Masih ada potensi gempa yang belum terjadi di kota Palu itu. Kemarin yang terjadi di Palu itu, Bapak-Bapak sekalian, jauh dari Palu sumbernya, Pak. Di Sirenja itu di Donggala. Kalau terjadi di kota Palu,
yang ada seismic gate di situ, bapak-bapak bisa bayangkan bagaimana kondisi yang akan terjadi. Ini di Sirenja, Pak, jauh di Donggala itu. Makanya di Lembah Palu, kalau mau mengikuti apa dikatakan Mbak Ron tadi, kita harus dengar pakar itu. Profesor Katili Pakal Georgi sudah mengingatkan tahun 1980, kota Palu tidak layak jadi ibu kota. Makanya jangan dibangun di situ. Tapi kita tidak menegakkan aturan, kita mengizinkan orang membangun, akhirnya terjadi yang kondisi seperti itu, likuifaksi segala macam, baru kita sadar, baru kita menyesal gitu. Nah, untuk ke depan, kota-kota itu kalau tidak menegakkan aturan lagi, membebaskan untuk membangun dengan golden code yang tidak ketat, saya pikir jangan bersalahkan para ahli kalau memang terulang lagi gitu. Sehingga dengan demikian kami concern di situ, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa yang paling utama sinergi antar institusi, pakar-pakar juga sudah mengeluarkan masukan-masukannya, sehingga kita dengan secara cepat dan tepat gitu kita harus bergerak, dan pemasangan alat juga sudah dilaksanakan saat ini. Jadi ada survei darat, survei udara, pemasangan alat dari berbagai institusi, BMKG pasang AWS di pulau Sibesi kemarin waktu 31 Desember, kemudian DIG akan pasang 3 tide gates, kemudian kita akan pasang sensor-sensor lagi di kompleks Krakatau itu, dan Badan Geologi juga sudah punya sensor yang ada di gunung, sehingga semua itu kita ingin masuk dalam jaringan yang bisa kita akses, sehingga bila ada informasi yang datang kita bisa langsung tahu gitu, sehingga memang tidak bisa sendiri apa yang dikatakan tadi. Dan mudah-mudahan ke depan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai Undang-Undang 24 tahun 2007 bisa diimplementasikan secara real gitu, secara nyata, sehingga kita tidak ragu-ragu dalam bergerak untuk berkoordinasi, tidak jalan sendiri-sendiri, Pak. Jadi kan, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan dari narasumber semua, kemudian dari rekan-rekan wartawan yang telah hadir dan rekan-rekan yang lainnya. Saya rasa sini cukup ya, sampai di sini, dan nanti akan silakan yang ingin bertanya langsung saja doorstop. Saya juga tidak ingin mengkonklusikan pembicaraan ini karena kapasitas keilmuan saya yang masih sangat kurang soal kemitigasian bencana. Baik, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, itu permasalahan.
sekali ya, tsunami kemarin kritik atau tidak. Sekarang bicara masalah retakan dan sebagainya, ya kan? Kalau retakan itu, ya di gunung itu wajar-wajar saja. Apalagi bekas longsoran ya. Yang sekarang harus dipastikan jangan ada retakan, jangan ini. Retakan itu menimbulkan longsor atau enggak, dan kalau longsor ada tsunami lagi atau enggak. Jangan ada retakan begini, masih itu kan yang kemarin. Ketakutan sekarang masih ketakutan lagi kan, jatuh tertimpa tangga. Kenapa harus saya mengatakan itu? Nah kan ada ahlinya, ya kan? Kalau saya mengatakan ya longsor udah sih, dihitung oleh Pak Asep Furkon kan sekitar 430 juta meter kubik ya, atau sekitar 3 kali material letusan gunung Merapi tahun 2010. Masihkah ada lagi, ya kan, volume setara itu longsor lagi dan kemudian terjadi tsunami? Kan gunungnya kecil, Krakatau bukan suatu gunung yang gede tinggi gitu loh. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada lagi longsoran yang bisa menimbulkan tsunami, tetapi potensinya masih ada kah gitu ya? Kalau diinceng-inceng ada retakan, kemudian ngomong ada retakan, ya kan masih takut masyarakat. Ada retakan, tetapi kecil kemungkinan atau masih ada kemungkinan. Jadi tsunami kan melihat retakan kan untuk menentukan itu kan. Kalau menurut saya gitu loh, ya. Ada suatu kepastian, alam itu punya kepastian. Walaupun kepastian alam itu kadang-kadang adalah ketidakpastian saya yang goblok ini. Kan itu. Ya. Tetapi harus memberi statement atau memberi kepastian kepada masyarakat. Ini masih berpotensi. Dan ini sudah tidak berpotensi. Supaya masyarakat juga break gitu loh. Jangan ketakutan terus gitu loh. Ya. Setuju gak? Ya. Nah, iyalah, kalau gak setuju gimana gak mau saya wawancara. Masihkah Anda percaya ada volume sekitar 400 jutaan itu akan longsor? Setelah longsor itu, dan tubuhnya tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Badan Geologi tinggal 110 meter kan gitu. Masih adakah? Lah ya sudah, pinter sampai jawabnya kan, daripada saya kan gitu kan. Ya kan? Kan gitu. Ya mau diinceng pakai apapun juga ya, tak akan bekas longsoran gitu ya. Tetapi masalahnya potensi atau enggak gitu. Ya. Ya sudahlah. Ini orang kan udah sedih, udah itu mau apa? Mau di pantai itu mau benerin rumahnya atau mungkin kemas-kemas apa, atau mungkin yang nelayan akan mulai nelayan. Nah, kalau kepastian tidak ada. Terus udah katakan lu, katakan ini lu. Ya sampai ada apa-apa gitu ya, tinggal menanyakan berita aja. Di sana yang was-was itu kan. Harus ada itu kepastian. Kenapa? Oleh itu ada pejabatnya yang memberikan kepastian kan gitu. Kamu dibayar untuk itu. Perlu diberikan. Saya memberikan ya, bukan yang perlu diberikan. Sebagai contoh, akhir tahun 2007 saya membuat MOU dengan 4 kabupaten di sekitar Merapi. Kita namakan wajib latih, ya kan? Maka walaupun dari letusan 2010 yang berdasarkan pengamatan itu akan meletus besar dan berdasarkan penelitian memang bisa berpotensi letusan besar, ada 1 juta pengungsi, ada 417 ribu orang di tenda. Ya kita masih punya korban 365, ya kan? Terus dikelut 13 Februari 2014 Jawa ini tertutup loh, tertutup. Kemudian bandara semua tutup Jawa ini. 70 ribu lebih orang mengungsi, nol korbannya loh. Jadi pendidikan dalam bencana itu penting. Dalam segala hal pendidikan itu penting. Apalagi di bencana. Bencana tanpa dasar pendidikan yang baik dan benar, sudahlah gagal, sudah pasti, ya kan? Berhasil, ya mungkin kebetulan saja, kan gitu. Ya kalau nggak ngerti caranya lari, mungkin disuruh lari ke selatan, malah panik lari ke utara gitu loh. Kan harus ada tata caranya gitu ya. Wah itu sudah nyanyian nasional saya sejak lama itu kan.
masuk dalam kurikulum, masuk pendidikan dini dan sebagainya gitu kan. Nenek moyang kita aja mendidik kita gambar dua gunung, ya kan, dengan matahari dan tanah yang subur. Cuman tidak mau cerita deh bahwa kita punya gunung api terbanyak di dunia. Hati-hati loh, tetapi subur gitu loh. Masa kita yang sudah banyak doktornya, sudah merdeka gitu ya, sudah pendidikan gitu. Nonton wayang juga diawali dan diakhiri, ya kan? Salah satu itu menandakan bahwa kita harus untuk mengerti kita. Nggak mungkin lah sampean itu datang ke tempat orang bertamu itu tidak tahu karakter yang punya rumah. Senengnya apa sih? Oh, senengnya bunga, tak bawain bunga ya. Dia akan merangkul kita. Gitu. Belum apa-apa di sana sampean gelelengan nyetel musik di HP Anda itu mungkin nggak suka nih, suruh pergi. Maka dari itu anggaplah kita tahu, tapi tamu itu ya kita harus tahu lah sopan santun bagaimana menjadi tamu yang baik. Pertama adalah respect kepada yang punya rumah, ya kan. Gunung api juga itu respect gunung api seperti apa. Berani berbagi ruang dan lahan. Manakala gunung api akan memberikan kesuburan baru dengan cara meletus. Caranya cuma bisa begitu gunung api. Ya, peminjaman lahan itu yang kita tinggalkan sebentar setelah reda kita kembali. Cara-cara begitu yang bisa kita lakukan. Please tidak pernah ya dengan ilmu pengetahuan teknologi apa kita tidak pernah menang melawan. Ya kan? Kok Anda setiap hari bingung juga alam, makan juga alam. Semua ilmu pengetahuan banyak yang hukum ilmu pengetahuan salah. Please, ya kan? Jangan cuman. Anda punya teknologi boleh, tetapi bukan untuk menangkap, paling untuk menyelaraskan. Ya, semua kita tahu lah begini kan, kita nggak usah tanya lah, ya kan, semua kita tahu. Ya kan, coba kita ingatlah dari tahun 2000 sampai 2012, di dunia ada 12 gempa bumi yang korbannya lebih dari 1000. 4 itu ada di Indonesia, 2004 di Aceh, 2005 di Nias, 2006 di Jogja, 2009 di Padang, plus kemarin. Yang seperti itu yang bagaimana pertanyaan Pemda, siapa saja yang terlibat ini untuk petunjuk praktis yang gampang-gampang. Kalau yang sulit kan mungkin anggaran banyak, tetapi brosur-brosur singkat ini mudah didapat di mana-mana. Ini yang kira-kira saya harapkan. Dari uang banyak sampai 7 triliun ada misalnya. Alat yang mungkin ya sudah cukup sebenarnya ya. Tapi kalau tidak diterjemahkan dalam petunjuk-petunjuk singkat, ini tidak menimbulkan efek yang baik, efek yang pengamanan ataupun mitigasi yang signifikan kepada rakyat. Makanya yang paling terpenting adalah pembekalan kepada masyarakat itu sendiri terhadap tanggap darurat ya, mengatasi musibah bencana. Ya, itu brosur-brosur singkat, apa latihan dan sebagainya ini yang perlu diperbanyak, disosialisasikan. Di mana di situ ada manusia, tadi kan terjemahnya kan antara alam yang sudah begini, para ilmiah yang menerjemahkan suara alam ini menjadi suara yang jelas kepada khalayak ramai, dan kemudian muncullah petunjuk-petunjuk dan latihan-latihan yang ringan sebenarnya ringan. Oh, kalau ada tsunami begini, kamu naik ke pohon misalnya, nanti ketabrak pohonnya runggu tidak apa-apa, tapi kita pegang aja sama erat pohon, nanti kalau ketabrak mesti pohonnya dulu, seperti teman saya itu selamat. Apa tadi yang disampaikan oleh ahli vulkanologi Prof. Rono bahwasannya Indonesia ini memiliki gunung berapi terbanyak di dunia. Iya. Apakah pendidikan dini terhadap masyarakat menghadapi musibah bencana perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak dini? Kalau dimasukkan, ini kan nanti menambah beban. Tetapi mungkin pada acara pramuka, pada ekstrakurikuler, ini ditambahkan bagaimana penanganan bencana. Seperti latihan pemadam kebakaran, kasih sirine, oh ini tadi. Anak ini nanti akan cerita, oh kalau tsunami itu tingkah lakunya begini dan cara menyelamatkannya begini. Pada ekstrakurikuler, pada sore, atau guru-guru sambil bercerita tentang
geografi tentang apa ini dimasukkan dalam cerita apa? Saya belum melihat antara BNPB nasional dan BNPB daerah ada koordinasi yang satunya adalah pelajaran tentang evakuasi. Kalau menurut saya apapun bencana sekarang Indonesia itu sudah ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana inilah yang merekrut semua. Jadi menurut saya mereka ini tidak koordinasi. Mereka tidak koordinasi dengan TNI, mereka tidak koordinasi dengan teman-teman KPU-an, mereka tidak padahal harusnya koordinasi yang baru. Ini kasus yang ada oleh Pak Rini baru-baru ini Palu. Kita kejadian Palu kemarin saya turun sana satu hari di sana, cuma BNPB itu bingung. Bahkan mereka sendiri maju tidak artinya seperti maju kena mundur kena artinya ragu-ragu tidak padahal ini koridor mereka ini tugas mereka gitu BNPB kalau menurut saya BNKG ini kan sudah cukup kayak kami sudah menurut cuma memang saya kan sudah tentu sama teman BNKG kenapa luar sekarang saya tidak pernah menyampaikan kepada kami tentang adanya beberapa sebagai mitra itu artinya sampaikan lah apa kalau kalian mempunyai masalah bahwa kalian kadar rumah sampaikan kita bisa mengganti kami konsen sekali dengan situasi ini karena ini menyangkut masalah jalan jiwa manusia. Nah, kalau hanya peralatan satu yang harganya cuma 10 miliar, 20 miliar, terus yang korban orang sampai ribuan, apalah. Oke, mohon maaf Pak, satu otak kritik itu yang disampaikan ini soal lintas kita ada depresi di dalamnya, ada depresi di dalamnya, saya kira tadi sampaikan tadi kalau BNPB ini di bawah mitra saya Komisi 5 sudah lama saya tegur ya saya tegur saya tidak tahu reaksi karena mereka di luar komisi saya tapi kalau mereka di komisi saya sudah lama saya tegur tentang bagaimana cara membuat jenis momennya sebagus mereka konsentrasi Bapak ada di BNPB dan solusi ya yang pertama saya minta mereka kembali ke kita, kembali ke undang-undang. Kalau BNPB itu mempunyai fungsi yang pertama mitigasi bencana dan pasca bencana itu mereka. Mereka jangan mereka berpikir mereka itu hanya pada saat undang-undang bencana. Mereka sih bertugas sebelum bencana, pada saat bencana,
Siap.